Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Para hadirin dimanapun berada, terkhusus penonton TV Unbab yang dirahmati Allah. Pertama sekali, kita selaku hamba Allah senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memfasilitasi kita banyak hal. Di antaranya adalah nikmat dan segala halnya. Insyaallah kita dimatikan Allah nanti menjadi makhluk yang husnul khotimah. Kemudian senantiasa kita menjunjung tinggi salawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita menjadi pengikut Muhammad yang setia dengannya, sehingga nanti yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin penonton TV Unbab yang dirahmati Allah, luar biasa, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Dikarenakan di bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Seluruhnya Allah berikan lipat ganda, Allah berikan segala halnya kepada kita, sehingga banyak seluruh umat Islam menantikan, merindukan akan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Bapak, ibu, saudara-saudari peserta TV Unbab yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, hai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kita sekalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah melakukan aktivitas puasa ini, yang tujuannya adalah agar kita mendapatkan ketakwaan yang Allah berikan, predikatkan kepada kita. Bapak saudara yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa puasa ini merupakan kewajiban yang telah Allah berikan, instruksikan kepada kita umat Islam. Dan ini merupakan instruksi yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Tujuannya adalah agar kita nantinya mendapatkan predikat ketakwaan, takwa. Bapak saudara dirahmati Allah, takwa ini menurut Ibnu Ibban ada 4 hal dan 4 huruf yang harus kita tahu. Yang pertama adalah ta. Tanya adalah tawadhu. Artinya umat Islam ketika menjalankan puasa ini kelak dia akan mendapatkan tawadhu, yaitu rendah hati. Ketika ada orang menyakitinya, ketika ada orang mengkhianatinya, ketika ada musibah yang datang kepadanya, maka hatinya selalu rendah, tidak merasa sedih hati. Bahkan ketika diberikan kenikmatan yang luar biasa, dia malah tidak sombong. Malah ini merupakan ujian dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ta yang pertama. Wa yang adalah berikutnya adalah wa. Qonya adalah qona'ah. Artinya adalah merasa cukup yang Allah berikan kepadanya. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada manusia, tapi sedikit sekali orang merasa cukup atau qona'ah. Banyak orang dapat 1 malah pengin 10. Malah orang pengen lebih lagi dari segala halnya, tidak cukup atas apa yang diberikan kepadanya. Maka selaku umat Islam, ketika berpuasa nanti, bagaimana qona'ah itu didapati, terus terselubung, terhujam dalam hatinya. Kemudian wa berikutnya adalah
yaitu wara. Wara di sini adalah mereka merasa apa yang diberikan Allah kepadanya merupakan ujian. Ketika dia diberikan Allah kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia diberi ujian, dia selalu mengatakan bahwa ini merupakan musibah. Maka dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makna dari wara' ini saat berpuasa adalah endingnya bagaimana rasa wara' ini terimplementasi pasca dia menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Baru yang terakhir adalah ya. Ya ini artinya adalah yakin. Yakin artinya dia percaya bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan, hadirnya dia di muka bumi Allah ini, itu merupakan anugerah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang wajib dia sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia enggak pernah berdukun. Dia enggak pernah percaya kepada yang keramat seperti batu cincin, pepohonan yang memiliki kekuatan, tidak. Semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu bersumber dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bapak saudara yang dirahmati Allah beserta TV Umpab yang diberkahi Allah. Nah, inilah dalil yang kuat ya terkait tentang puasa Ramadan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bunyinya adalah man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, barang siapa yang menghayati bulan suci Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan kali-kali khusus, dengan kesungguhannya, maka dia akan diberikan ampunan dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bapak saudara bahwa betapa dahsyatnya bulan suci Ramadan ini. Orang yang mengerjakannya dengan penuh keimanan, dengan penuh sungguh-sungguh, maka dia akan diberikan ampunan aktivitas dosa dia yang terdahulu. Ini menandakan kepada kita bahwa berpuasa itu bukan main-main. Berpuasa itu memiliki rangkaian ijtihad. Ijtihad ini ada 4. Pertama adalah jihad. Jihad ini adalah bersungguh-sungguh dia melawan hawa nafsunya. Bapak saudara yang dirahmati Allah, berpuasa ini adalah menahan rasa lapar dan haus secara fisik. Tapi ada secara psikis, itu bagaimana menahan dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga penciuman dan indera-indera lainnya. Inilah yang dimaksud dengan jihad, yaitu melawan hawa nafsu kita agar bisa kita kendalikan menuju puasa yang khatam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kemudian ijtihad berikutnya adalah ada istilahnya, selain jihad ada mujahid. Mujahid ini adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan segala egoisentrisnya, melawan amarahnya. Karena orang berpuasa ini ketika dia marah, ketika dia egois, maka sesungguhnya mengurangi nilai-nilai puasanya itu. Sesuai dengan kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab kalakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kalau kita marah, surga pun jauh dari kita. Inilah pesan penting Rasul kepada kita. Mulai dari perintah Allah, Al-Baqarah 183. Kemudian sederetan hadis yang menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kita memelihara, menjaga, menghadirkan, menyambut, menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab karangan Hasan Al-Basri, dalam kitabnya berjudul Siam, dia mengatakan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan oleh umat Islam saat menyambut bahkan menjalankan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan taubat kepada Allah. Bapak saudara dirahmati Allah peserta TV Umpab dimanapun berada. Pertama, kata Hasan Al-Basri, harus yang dipelihara, dilakukan saat puasa adalah menjaga taubat. Taubat ini meninggalkan segala apapun yang pernah dilakukan ketika berdosa. Dan taubat itu adalah tidak akan pernah mengulangi lagi. Sepanjang
Bulan suci Ramadan, taubat ini sangat diutamakan sekali agar puasa itu betul-betul terawat sempurna kurang lebih 20-30 hari. Inilah menandakan betapa sungguh-sungguhnya kita harus umat Islam ini menyambut dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam tausiah singkat ini. Insya Allah bermanfaat buat kita sekalian. Dan insya Allah kita khatam puasa ini dan lebih baik dibanding puasa yang lalu. Demikian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.